Den Mardian kehilangan banyak darah. Untung saja tidak membahayakan nyawanya. Apa Mardian baik-baik saja, Ki? Apa lukanya parah? Itu luka bacok, Bu. Luka bacok? Luka bacok? Apa yang sebenarnya terjadi dengan Den Mardian sampai terluka yang cukup parah? Semalaman Mardian tuh di rumah saja, Bu. Dia tidak pergi kemana-mana. Tapi kenapa dia sampai terkena luka bacok? Papi, Mami. Mardian. Mardian, kamu sudah sadar, Nak? Pelan-pelan. Udah. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Mardian, tenang, Mardian. Tenang. Kim Murad itu hanya berusaha untuk mengobati luka-luka kamu. Luka kamu cukup dalam dan kamu sempat tidak sadarkan diri, Mardian. Nei, Pap. Suruh dia pergi. Mardian. Pergi kamu. Mardian. Kimat, tolong maafkan anak kami. Ya. Maafkan Mardian. Ya, tidak apa-apa, Juragan. Kamu ini keterlaluan, Mardian. Kim Murad itu datang dari jauh hanya untuk menolong kamu. Tapi kamu malah memperlakukan dia dengan kasar. Mami tahu aku paling tidak suka dengan tabib. Seharusnya Mami bawa dokter, bukan tabib. Iya, Mardian. Tapi dokter itu sangat jauh dari sini. Mungkin setibanya dokter di sini, kamu akan kehilangan nyawamu karena kehabisan banyak darah, Mardian. Sudahlah, Mami. Aku mau istirahat. Tinggalkan aku, Mam. Kamu yakin? Iya. Kenapa, Darmi? Kakiku terkilir, Kang. Rasanya sakit sekali. Biar aku pijit ya? Iya, Kang. Aduh, Kang. Sakit. Sakit, ya? Iya. Aduh. Itu kan bukannya siapa-siapa aku. Salah, Barika. Kamu salah. Mahardika itu adalah... Mahardika, dia diem. Ini adalah sarangnya siluman jelek itu. Dia tinggal di gua ini. Biung, percaya dia datang. Ayo sembunyi. Ayo, Biung. Aku harus selalu terlihat cantik di depan Kakang Badrika. Agar dia tidak pindah ke lain hati. Nanti setelah aku menikah dengan Kakang Badrika, Arimbi pasti akan mati berdiri. Karena dia iri kepadaku. Biung, jangan Biung. Jangan marah dulu ya Biung. Arimbi, Arimbi. Suara apa itu?
Apa itu Mahardika? Nanti Iyun udah kan tahu. Ternyata tidak ada apa-apa. Mengganggu saja. Kakang Badrika, kecantikanku ini hanya untukmu seorang, Kakang. Kenapa wajahku tiba-tiba gatal seperti ini? Bagus, Mahardika. Sayangku, kamu di mana? Kakak datang. Tahu ya? Sakit. Kamu kenapa? Sayangku. Kamu siapa? Cepat katakan. Sekar Ayu, kenapa kamu jadi eles seperti ini? Mahardika, Badrika, itu adalah wajah asli kekasihmu, yaitu siluman yang buruk rupa. Ini pasti ular Arimbi yang mengerjai aku, Kakak. Aduh. Siapapun yang berani menyelakai Sekar Ayu, berarti menang tangguh. Hah? Ayo, Mahardika. Hah? Arimbi, tunggu. Hei, lari kemana kalian? Kakiku terkilir, Kang. Rasanya sakit sekali. Biar aku pijit ya? Iya, Kang. Aduh, Kang. Sakit. Sakit ya? Iya. Aduh. 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 Kabur. Mahardika. Di mana Farida? Masih di kamarnya, Doro. Sejak tadi di kamarnya terus. Loh, ini kan sudah sore. Memangnya dia itu enggak mandi apa? Saya enggak ngerti, Doro. Mungkin saja Den Ayu ketiduran di kamarnya. Kamu ini, harusnya kamu bangunin dia. Kok malah enggak tahu. Farida? 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 Loh, ini kok pakai digembok segala ini? Ini kenapa ini? Saya enggak tahu, Doro. Kok enggak tahu ya? Dibuka ini cepat. Baik. Ayo cepat. Kok lama banget tuh? Farida, ayo bangun dong.
Ini sudah sore, tidak baik kalau anak perawan itu tidur. Farida, 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 Jumadi, Jumadi, di mana Farida? Di mana Farida? Kenapa dia bisa hilang? Memangnya kemana, Doro? Bukannya Den Ayu ada di kamarnya? Kamu ini ya disuruh jaga satu orang aja, dah becus. Kalau aku tahu dia di mana, untuk apa saya nanya sama kamu? Sungguh, Doro, saya berani sumpah. Dari tadi Den Ayu ada di kamarnya terus. Saya yang berjaga terus di depan kamar ini, Doro. Kamu itu ya percuma saja saya bayar kamu mahal-mahal kalau ndak becus jagain Farida. Maaf, Doro. Maafkan saya, Doro. Sekarang mau cari di mana Farida itu? Jangan-jangan dia pergi.